Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini di Selasa tanggal 19 Maret 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat telah melaksanakan forum perangkat daerah khusus menyangkut kelimbangan, yaitu kaitan dengan penelitian dan pengembangan. Tujuan dari kegiatan daerah bagaimana kita mensinergikan kegiatan kelimbangan dari unsur pusat, provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah semuanya berjalan sebagaimana yang kita harapkan, dan antusias dari para peserta baik dari kabupaten kota dan dukungan dari pemerintah pusat, alhamdulillah begitu optimis kita bisa melaksanakan kegiatan pengembangan di tahun mendatang. Sebagai fokus kegiatan 19 untuk BP2D Jawa Barat, kita akan melanjutkan dulu kegiatan limbang yang sudah kita rencanakan di tahun 2018, dan kemudian akan kita modifikasi sebagaimana masukan dari pusat dan kabupaten dalam rangka sinergi kegiatan kelimbangan di provinsi dan kabupaten. Kita pada posisi di mana kelembagaannya belum pada posisi yang optimal, baik itu di provinsi dan kabupaten kota, demikian pun dalam pengembangan SDM-nya. Misalnya SDM yang ada di kelimbangan itu baik penyakit peneliti, ada juga perekayasa, ada juga pengawas kebijakan penelitian. Tetapi tanpa kondisi ini, tanpa kondisi yang optimal ini, kawan-kawan kabupaten kota dan kita harus optimis. Apalagi juga pengatur pelanggaran, kita akan tidak akan berkeluh kesah dengan pelanggaran, bagaimana kita berkreasi, bekerja yang baik, sehingga aktivitas kegiatan itu nanti bisa dihukum oleh kebijakan pimpinan yang lebih mengarah pada sinergitas kegiatan kelimbangan baik pusat, provinsi, dan kabupaten. Itu kita harapkan. Tentunya itu juga harus baik proses. Karena selama ini fungsi kelimbangan masih dianggap sebelah mata, dan kita harapkan melalui forum ini fungsi dan keberadaan limbang bagi dari pusat, provinsi, kabupaten itu memberikan warna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan lebih baik itu di pusat, kabupaten, dan provinsi. Dalam rangka kegiatan kelimbangan hari ini, dan mudah-mudahan nanti ada memberikan momentum yang pas bagaimana untuk menuju masa depan kelimbangan di daerah yang lebih baik.